Belum. Alvaro Acil. Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube saya, Bima Rahmatullah. Dan di kesempatan kali ini saya sudah berada di Pool Maju Lancar, Bekasi Timur ya. Jadi dalam perjalanan kali ini saya bakal trip bersama Maju Lancar lagi. Yang tadinya saya mau ikut seri F, cuma seri F nya lagi berhalangan lah ya. Jadi saya diikutkan dengan armada yang baru malah. Jadi saya ikut armada yang baru seri W. Jadi menuju Jogja teman-teman perjalanan kali ini dari Pool Bekasi Timur. Jadi seperti apa untuk perjalanan kali ini? Dan dari kemarin juga ada yang komen, Mas naik Maju Lancar lagi, ini udah saya turuti ya. Dan kebetulan dapetnya bus yang bagus, yang baru. Jadi seperti apa untuk perjalanan kali ini? Seperti biasa jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten kedepannya. Cap cus, cekidot. Adalah berbodi Avante 17 ya. Buatan karoseri Tentrem terbaru. Ini untuk bagian belakangnya, tap mesinnya dibuka. Ini untuk tiketnya sampulan. Ini untuk letak agennya di dekat BTC ya, BTC Bekasi Timur. Sini agennya Maju Lancar. Ini biasanya di sini banyak yang parkir. Ini kebetulan karena Bekasi Timur lagi ruwet ya, jadi ini udah standby di luar, langsung parkir. Itu agennya di sebelah sana. Yuk, capcus kita ngambil tiket dulu. Nih kita langsung ke agennya. Ini tadinya mau ikut yang kayak gini, cuma bisa lagi nggak, lagi ada masalah. Jadi ini ya ikut yang seri W dulu lah. Next time kita ikut yang ini ya. Langsung dicatat tiketnya. Ini untuk tarifnya ya teman-teman. Bentar ngeblur. Nah, ABF 187 seri W 28 seat 232.000. terus untuk seri V 202, untuk seri K patas utama seat 22 132. Nah, teman-teman, tertera semua di sini untuk tarifnya. Dan ini untuk pemesanan tiketnya sudah tertera di sini. Monggo dicatat ya, dijeda saja kalau video ini kecepatan. Ini untuk tiketnya sampulan. Yuk kita langsung ke bis yuk. Nomor 7D. Paling pewe wis kene. Langsung berangkat dari Bekasi Timur. Nyaman banget ini, luas banget bos, asli. Ntar kita
pindah ke depan lah ya, gampang. Sedikit sampulan. Kru membagikan snack. Untuk seatnya ini sangat lega sih, asli. Enggak mentok loh. Kalau seukuran saya 170 ya, 170 cm. Tuh, selonjor, enak banget. Ntar untuk review lengkapnya di rumah makan aja mungkin ya. Ini kita menikmati fasilitas dulu. Masih dibagikan makannya. Saya makan snack. Wah, gajah mungkur. Langsung belok kanan masuk tol, jos. Hampir full seat ini penumpangnya, teman-teman. Udah ada selimutnya juga ya. Enak banget ini. Sumpah ini bis paling enak kayaknya. Se-Jogja ya, sama Gunung Harta. Ya, masih lega ini sih karena ini 28 seat. Ada dispenser juga, sama aja. Langsung masuk Bekasi Timur. 15.40. Nah ini? Syariah. Avante yang keluaran pertama. Ini ada seri A juga, Avante. Ini adiknya, ini kakaknya ding. Ini kakaknya dari yang ini. Ini Avante yang terbaru ya. Kalau ini yang terbaru. Kalau itu Avante yang pertama. Yuk kita makan dulu aja ya. Cap jus, cekidot. Ini untuk tiket makannya. Ya. Tiket makannya maksudnya di dalam. Enggak ini. Nih, ada tulisannya seri W. Tanggal pemberangkatan 20. Dan yep, ini dia. Kita langsung makan ya. Udah lapar. Makan.
pokoknya. Kalau ini nanti pilih salah satu antara ayam, lele, dan telur. Udah, kita ambil makan dulu ya. Kapten kiri. Iya. Makasih. Jadi sebelum kita review ke bagian bisnya ya, eksterior sama interior, saya mau review tiketnya dulu. Tiketnya ini tampilan depan, gambarnya Jetbus Hadi Adiputro. Dan di belakang tiket itu ada banyak seri busnya. Dan ada banyak tujuannya yang pasti ya. Gitu teman-teman. Kita lihat di bagian dalam, di sini ada nama Bima. Seperti ini ya untuk bagian dalamnya. Tadi yang tiket makan udah disobek. Di sini ada peraturan penumpang juga. Dah yuk kita makan. Oh iya, saya belum review makannya, dan ini makannya ada ini apa ya, bakwan kalau nggak salah. Ini tuh bakwan, terus ini ayam. Tadi milih ayam kecap sama ayam kecap ya. Lele sama telur, saya milihnya ini. Terus aja ada sayur nangka juga kalau nggak salah ya. Saya ngambil kuahnya aja. Terus ditambah teh hangat. Bukan hangat sih, ini panas ini. Lebih enak kalau ada es senjanya. Jadi kita langsung makan aja ya. Cekidot. Oke teman-teman, jadi ini bus yang saya naiki. Jadi langsung kita review aja ya. Jadi bus ini itu adalah berbodi Avante H7 ya, buatan karoseri Tentrem terbaru. Warnanya hitam berpaduan dengan hijau sangar. Kita lihat bagian belakangnya yuk. Ini untuk bagian belakangnya, kap mesinnya dibuka nih. 1626 ya teman-teman, air suspensi. Ini sebelahnya juga kalau sebelah saya 1526 apa 16? 1526 ya. Coba kita ke bagian interiornya ya. Masuk bagian interior. 1626 ini ya mas? Iya. 1626 terbaru. Setirnya udah palang 4 juga. Untuk bagian dashboard dari Tentrem yang terbaru. Nah ini untuk bagian interior dalamnya. Jadi total seat di bus ini tuh hanya 28 seat. Dan bus ini itu adalah kasta tertinggi ya, kelas kasta tertinggi milik Maju Lancar. Paling mewah bisa dibilang seperti itu. Dan di setiap seat juga udah ada colokan ya, ces-cesan. Jadi bebas kalau mau ngeces, asal jangan ngeces powerbank aja ya teman-teman. Nih, sekali lagi jangan ngeces powerbank. Terus ini juga berfungsi normal kok, nyala ini. Ya, bisa kalian lihat sendiri. Jadi kalau mau nyeduh kopi apa, nah, kopi ada luwak white coffee. Tehnya ada nggak ya? Wah ada kayaknya ini. Ada ini tehnya ini. Ada tehnya, ada di sini. Teh celup. Ini untuk bagian toiletnya. Bersih banget. Ini benar-benar sih rekomend banget. Asli. Mantap mantap. Wangi lagi. Hah. Dan toiletnya ini hanya khusus untuk kencing, nggak boleh buang air besar di sini ya. Nah, untuk bagian interiornya mewah sekali guys. Emang sih patut lah kalau kayak gini mah. Wajar kalau tiketnya 232.000 ya tadi ya. Selimut. Ini tadinya ini nggak ada selimut, cuma berhubung krunya rajin, jadi dia itu dikasih selimut. Kenapa dikasih selimut? Jadi ini setiap sejalan nanti bakal di laundry teman-teman. Nah kalau bantal emang anjuran dari kantor ini sebenarnya selimut atau bantal nggak ada, biar meminimalisir musim pandemi ya. Jadi, nah yang saya bilang tadi, jadi krunya ini rajin setiap jalan langsung di laundry. Kalau bantal emang belum ada karena ya belum diwajibkan ada sih, untuk meminimalisir penyebaran ya virus. Untuk bagian atas ini
buat barang-barang ini cukup gede sih. Terus di itu ada salon-salon. Wah, pokoknya mantap ini teman-teman. Ini ada colokan untuk ngecasnya juga. Di setiap seat ada. Yang pasti seatnya longgar banget, 28 seat. Wah, ini saat kita persiapan berangkat lagi. Seri A tadi udah berangkat duluan ya. Tinggal kita seri W. Yuk, kita nunggu pemberangkatan. Cekidot. Sumpah ya teman-teman, ini benar-benar seatnya itu empuk banget. Gak bohong. Jadi untuk sebagian sini emang sih agak keras itu biar gak blesek banget lah ya. Blesek itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya. Terus ini itu empuk. Jadi buat paha tuh nyaman banget bagian sini. Sini agak keras ini empuk. Nah, terus ini bagian untuk apa? Bokong ya. Melekuk gini, wah pokoknya enak banget nih di kaki, cocok banget sumpah. Apalagi kalau ini udah diselonjorin gini. Wah. Masuk. Rekomend banget ini buat tidur ini. Dan terus ini bus melanjutkan perjalanan lagi dari rest area 102. AC-nya adem banget ya, sampai berembun kacanya loh. Makanya kru ada inisiatif sendiri sih. Ini benar-benar kalau nggak ada selimut, bahannya kayak ini nih. Bagi sarum nih, kayak nonton wayang. Wis. Ayo kita lanjut ke perjalanan lagi ya. Nanti lintasannya mana ini mas? Kita keluarnya pintu tol Bawen. Oh Bawen ya? Nggak oleri naik gunung nggak? Yang oleri ya, seri V. V, Merak. Oke, seri V biasanya kalau bisa naik. Sekarang sedih mencekam hatiku.
barang seri A. Lanjut jalan lagi. Di sini sekali nyolor tadi ya? Halo, Ge. Ge nembi nembe sing rote pun mulai. Ora nembe nyolor, ora nyolor ini. Thank you.
sorry ya. Terus sedang mobil cilik. Indomaret. Nah, ini dia. Makasih ya, Pak ya. Makasih, Pak. Hati-hati ya, Pak. Iya. Mas, matur suwun, Mas. Hati-hati ya. Akhirnya finish juga. Walah. Langsung ngembun. Kameraku langsung ngembun. Alhamdulillah akhirnya finish juga ya di Jogja, tepatnya di Gamping. Ini masih masuk Gamping kayaknya. Jadi seperti itu untuk trip kali ini teman-teman. Jadi untuk pelayanannya mantep sih, krunya ramah-ramah, terus krunya ramah-ramah, armadanya wangi, bersih, nyaman banget sih. Rekomen banget buat apalagi buat PJKA sih, menurutku ini banget-banget sangat-sangat rekomendasi, karena bis ini nyaman banget teman-teman. Dan ini juga sampainya cepet, baru jam 12 udah sampai aja teman-teman. Rekomen banget sih menurutku buat kalian semua, buat teman-teman, buat rekan-rekan semua yang ingin ke Jogja naik Maju Lancar, ini rekomen banget. Bisnya super nyaman, seatnya tebel, selimutan, mantap. Oke teman-teman, jadi cukup sekian dulu untuk trip kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi kalau kalian ada request untuk trip selanjutnya, silakan langsung komen aja di kolom komentar ya. Oke, see you next video and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.